فبأي آلاء ربكما تكذبان. Saat pertama, bersihkan dulu niat kita. Atin coba tedo kan Malik. Napi niat te pengajian. Napi niat mone elek gedeng lumbar ikuti pengajian. Niki harus dalam keadaan bersih hati kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada niat-niat yang selain daripada niki, maka kita harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun. Dan banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya napi jak jua yang boleh dalam pengajian niki niat untuk amal dan sampaikan. Adin sak kembe, adin sak ilmu sak mutepulih niki yang onek bertahan liatin, lamun arak niat te amalan, lamun tak demen nyerang dengah doang mende amal ja. Bukan itu maksudnya. Berarti itu ilmu hanya sampai di lisan saja, dan itu yang akan menyebabkan seseorang nanti diazab pada hari kiamat. Yaitu ilmu yang hanya sampai di lisan saja, tidak masuk ke dalam hati. Mudah-mudahan mara niki tegak niat pelunggu sidetiang, terutama sak paling murah terjangkit si penyakit riak niki, sak tokol niki lek kursi niki. Lamunara atin, saya ampuk tuan guru ustaz nyampe yang lamunara di dalam atin kena aku doang paling ceket nete. Ah itu dosa itu. Syirik. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab niki karena di akhir zaman niki Rasulullah bersabda dari 1000 orang arak sopok tamu surga. Andin terkanci satu semakin dia mana arak jadi tamu surga niki. Kalau dia standarnya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah kembin akan mendulalu keluar dengan tamu neraka. Padahal Allah Maha Pengampun. Rasulullah bersabda menjelang kiamat niki lian manusia ya syirik. Syiriknya tapi Rasulullah bersabda ama ya'buduna syamsan wala qamaran wala hajran wala wasanan. Lema umat akhir zaman niki ndek nek sembah jelo bulan patung atau batu lagu. Walakin yura'una bi a'malihim, akan tetapi ya lian manusia mont peretuk-retuk dengan amalan. Itu syirik. Dan tahu tampunan se Allah taala ni kita. Tae kena jok masjid lamun arak dengan kita ndo. Mun arak dengan den tae. Artinya dia amal agama karena ada yang mau melihat. Niki berbahaya sekali. Apalagi terutama di kuburan, di makam niki kalau kita takziah, ya jauh-jauh tuntukun. Ndi maupun dia dengar saya secara speaker lagu ya lain. Mulian tan umat akhir zaman. Coba perhati yang jelo Jumat. Dengan saat ayat berjumat, ya muri-muri datang. Wah karina tutup petihe rakaat pertama imam. Yang pun taik. Mubareh dia man tepang sin salam ojo kiri imam. Ni paling julun sugul. Ni paling julun pelai menunjukkan bahwa dia marak semangat untuk agama. Untuk akhirat dia mu ma anggap sepele. Lagu lamun untuk urusan dunia. Ni bai paling julun. Takut dia mau. Padahal dunia ini lamun dia lo kepeng diluan susah. فبأي آلاء ربكما تكذبان.